Bawa. Apa sih, Mi? Sini. Nih. Belajar, Nia. Belajar, kan, Mi. Kan Bobo tes sudah juara olimpiade, sudah main kungfu, tes sudah puas. Sekarang waktunya Bobo untuk belajar. PR-nya teh banyak pisan, Mi pusing. Mi, Bobo kan capek, Mi. Habis pulang olimpiade, Mi. Aduh, Bobo. Kalau kamu gitu, Mami teh larang kamu main kungfu-kungfuan loh. Mimi, jangan gitu lah, Mi. Ya udah, makanya belajar kerjain PR yang gak ada alasan. Udah, nih. Udah, ayo dikerjain. Udah deh, Bobo kerjain. Dibuka. Bobo kan pemenang juara olimpiade kungfu se-Indonesia. Apain sih? Segala pakai belajar PR lah. Itulah. Halo? Bobo Wow, tolong bantuin aku, Bobo Wow. Aku dalam masalah yang amat besar. Kamu nelpon orang yang tepat. Karena aku adalah juara olimpiade kungfu se-Indonesia. Makasih ya, Bobo Wow. Oke, tenang aja. Bobo pasti bantu kok. Lo kemana? Teh kamu calik itu apa, Mi? Calik duduk. PR-nya teh udah selesai belum? Udah. Ih, belum, Bobo. Kamu teh mau kemana tadi? Jadi gini, Mi. Bobo itu pengen nolongin orang yang lagi kesusahan. Saudaranya itu lagi diculik, Mi. Itu bukan tugas kamu nolongin orang, polisi teh. Ini kamu kerjain PR belajar. Yaudah deh, Mi. Yaudah deh, mau belajar. Mi, rambutnya bagus banget sih, Mi. Bobo teh baru nyadar, mau teh harus potong rambut. Cantiknya, gelisnya. Mi poningnya bisa begini. Lucunya Bobo maminya. Iya. Kan Mami kan udah Bobo puji. Jadi Bobo boleh pergi kan, Mi? Tok. Caliknya. Kerjain PR-nya. PR lagi. Gimana mau jadi Bobo men? Main game aja. Susah banget sih mainan. Oh iya. Kan aku harus nolongin anak itu. Tapi gimana caranya bisa keluar ya? Aduh, licin banget sih nih.
kucing. Ayo Bobo ambil. Mana? Sini bos. 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 Aduh, ini kucing. Jadi juara di kungfu. Cuma biasa aja. Aku jadi. Bobo, tunggu, kamu mau kemana? Ih, Bobo, gimana sih sebel ih? Kamu kan pendekar. Seperti saya. Ikutilah saya. Selamat pagi teman-teman. Halo? Kok sepi sih? Bukannya sekarang jadwal meditasi? Kalau kalian ingin hebat seperti Master Bobo, ikutilah gerakan-gerakan Master Bobo. Jangan ketawa. Hanya Master Bobo lah yang patut ketawa. Ikuti saya. Cet! 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 Kok pada ngikutin sih? Master Bobo wow itu digigit nyamuk. Lagi ya. Cet. Cet. Kok ngikutin lagi sih? Dibilangin Master Bobo itu gatel. Biasa seminggu enggak manggi. Enggak manggi, teman di maksudnya. Lupa gerakannya. Kalian lagi ngapain? Bobo otak. Oh gini Bobo otak. Master Bobo, salah. Bobo itu lagi ngerati mereka, ya gak teman-teman? Enggak. Ya. Ya. Kan? Udah ngomong ya. Kamu kan bukan guru. Bobo otak, mendingan kamu ikutan aja. Gak mau. Dah,
Biarin aja. Sekarang ikutin lagi Master Bobo. Beki, kencengan dikit dong. Ih, aduh. Oh iya, makasih. Lanjut nomor 15. wait. Kalian semua yang ada di sana, ngapain kalian kasih-kasih coklat buat Bobo? Udah deh, mending Imut aja yang ngasih coklat buat Bobo. Kalian semua pulang. Ih, gak worth it. Teman-teman, tenang aja. Kalau mau kasih coklat, kasih aja. Pasti aku makan kok. Ya udah. Bobo, wow, yang gemesin banget. Kita ngemol yuk, habis latihan. Oh, sorry banget ya, Mut. Soalnya Bobo habis pulang dari perguruan, Bobo langsung jumpa fans. Ih, Bobo, wow, kamu kok gitu sih sekarang? So seleb tahu enggak? Mending Imut aja ya. Kamu tahu aja, Bobo kan emang seleb. Bobo, wow, tega banget sih. Abeki, pijitin lagi. Oke, siapa lagi mau si coklat? Oh, iya. Thank you. Oh, yes. Duh, Imu, tolong don't disturb me, okay? Aku lagi main game. Kenapa sih kamu? Mother, you know, now I'm very, very bad. Baby, what's wrong with you? Beneran kamu kelihatan bete banget, muka kamu tertekuk banget, hidung kamu makin pesek. Kamu kenapa sih? Ada masalah apa? Ada problem what? You know what? No? Very bete. After Bobo winner Olimpiade Kung Fu. Yes. He very bushy now. And dia sampai gak punya waktu to me. Oke. Sekarang tolong ya. Kamu jelasin aja dengan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Inggris kita kayaknya udah jelek deh, Nak. Tumben jujur. Coba. Jadi gini, Mother. Setelah Bobo menang Olimpiade Kung Fu. Yes. Dia tuh sibuk banget sampai kayak dia melupakan Imut itu. Kayak gak ada waktu. Imut kayak bingung, aduh Imut harus gimana. Imut kayak sakit hati banget gitu. Ya, stop. Jangan. Mother berpikir. Darling, Mother punya ide. Jadi gini, kamu tenang aja, kamu tetap cantik, kamu tetap manis. Mother akan masakin kamu masakan yang enak banget. Terus abis itu Mami kasih jampe. Terus abis itu kamu kasih makan ke Baba Wow supaya Baba Wow itu jadi nurut dan takut sama kamu. Gimana? Agree? Agree, idea like clean. Kamu lagi latihan, kok cuma sendirian, yang lain kemana? Mereka lagi pada sibuk, ngelilingin artis. Maksud kamu pasti Bobo Wow. Ya sudah kalau gitu ya. Madam,
Mada mau kemana? Mada mau pergi, mau mengunjungi beberapa perguruan. Kalau begitu saya temenin ya, biar Madam aman. Boleh, Madam senang ditemenin sama kamu. Yuk. Madam, Bobotak. Madam, Bobotak mau kemana? Madam itu mau berkunjung ke beberapa perguruan dan Jackie yang akan menemani. Oh ya udah, kalau gitu aku aja deh yang nganterin Madam. Gak usah. Kamu kan lagi sibuk sama fans-fans kamu. Kamu tahu aja sih, aku tuh terlalu banyak fans. Jadinya gitulah, ribet mikirin fans. Tapi kalau aku yang nganterin Madam, secara Madam itu lebih aman sama Bobowo. Karena Bobowo itu pemenang Olimpiade Kungfu se-Indonesia tahun 2017. Bobowo tak tahu kan? Ya udah deh, kalau gitu kamu out aja, out, out. Ya udah, Bobowo antar Madam. Jackie, kamu kembali latihan ya. Baik, Madam.